Perkenalkan, saya Arif Ehsanuddin. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran proses produksi dan konstruksi mesin. Untuk kelas 11-4, nanti gurunya saya sendiri. Sedangkan untuk kelas 11-5, akan diampu oleh Bapak Suratno. Pada pagi hari ini, kita akan memasuki kadir ketiga, yaitu menerapkan pekerjaan pembubutan pada mesin bubut. Nah, kadir ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menyeting benda kerja, terus menyeting ketinggian pahat, terus bagaimana cara kita menjalankan atau mengoperasikan mesin bubut hingga terbentuk benda kerja sesuai dengan keinginan kita. Untuk sub KD ketiga, A membubut center, B membubut rata. Membubut rata itu baik rata muka atau rata lurus. Yang C membubut bertingkat, D mencemper, E membubut alur, F membubut dalam, G membubut kartel, dan H membubut ulir. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pembubutan atau pembuatan lubang center. Apa itu pembubutan pembuatan lubang center? Pembubutan atau pembuatan lubang center atau bur center pada permukaan ujung benda kerja tujuannya adalah agar pada ujung benda kerja memiliki dudukan apabila di dalam proses pembubutan memerlukan dukungan center putar atau sebagai pengarah sebelum melakukan pengeburan. Ini ada beberapa persyaratan dalam membubut lubang center atau bur center. Yang pertama atau A, sumbu center spindle mesin harus satu sumbu dengan kepala lepas. Sumbu center kepala lepas harus disetting kelurusannya atau kesepusatannya terlebih dahulu dengan sumbu center spindle mesin yang berfungsi sebagai dudukan untuk pemegangan benda kerja. Ini contoh gambar mengatur kesempatan sumbu dengan alat bantu batang pengetas dan dial indikator. Selanjutnya ini gambar baut atau kepala lepas dan baut pengatur pergeseran. Nah, fungsinya untuk baut pengatur ini mengatur kesepusatan center dengan cara ini ada dua baut kanan dan kiri. Apabila untuk mengaturnya mudah, baut yang kanan apabila dikendurkan, yang kiri harus dikencangkan dan sebaliknya. Permukaan harus benar-benar rata.
Ini contoh gambar permukaan benda kerja harus benar-benar rata sebelum pembubutan lubang senter. Apabila permukaan benda kerja tidak rata, ini mengakibatkan beban puntir atau beban gesek pada bor senter menjadi besar, sehingga akan mengakibatkan mudahnya putus pada bor senter. Selanjutnya, putaran mesin harus sesuai ketentuan. Nah, ini saat pembubutan bor senter, putaran mesin harus berlawanan arah dengan jarum jam. Tujuannya agar saat pembubutan, agar bor senter tidak patah. Selanjutnya gambar dimensi bor senter, the center drill, dan hasil pembubutan lubang senter. Ini yang sebelah kanan, ini hasil pembubutan dari bor senter. Yang kiri ini dimensi bor senter. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.